Viral, pemuda pelaku pencurian barang elektronik di Kota Mobagu, Sulawesi Utara diduga buang air besar di celana saat ditangkap polisi. Sepertinya pelaku tegang dan tak tahan hingga buang air dalam celana saat diangkut menggunakan mobil dari lokasi penangkapan ke kantor polisi. Seketika anggota polisi yang berhimpitan dalam mobil langsung bubar karena tak tahan dengan bau kotoran dalam celana. Video yang awalnya diunggah akun Facebook Henry Donald Kapahang itu jadi sorotan setelah disebarkan via grup Facebook Sulut viral pada Senin 25 September 2023 pagi. Pantauan Tribun Timur dalam video terlihat empat polisi mengawal pria baju hitam, disebut pelaku pencurian di lima tempat kejadian perkara TKP di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Tim Resmob Mata Merah Kota Mobagu awalnya merekam aktivitas dalam mobil yang menghimpit pelaku. Pelaku yang diborgol terlihat diam saja. Hingga di suatu titik menggunakan bahasa daerah si polisi sadar ada bau menyengat tercium dalam mobil yang tertutup itu. Setelah ditanya, barulah si pria tanpa ekspresi mengaku sudah buang air dalam celana. Menyadari hal itu, semua polisi termasuk supir buru-buru keluar dari mobil. Terakhir, meminta pelaku kejahatan itu ikut keluar dari mobil. Loh, kalau mau bicara ganti, mesti tangan khusus sekali. Dia tabera itu, Bang. Hah? Ada tabera. Hah? Ada tabera. Tabera nonton? Tabera, mana? Itu tabera dia, Bang. Ada bera di luar celana, kata Bang. Di pantas. Hah? Bera celana atau? Itu salah satu anak ilmu itu. Tolong. Dari kita bera di luar celana, mana? Tabera, mana? Iya? Turun. Pantasan, Tim. Turun. Eh. Bang, mana? Bang, isi di got sana jumpa diri. Nyala ada siapa ini? Ada air itu. Nggak ada baju.